Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kedua saya akan membuat tutorial ngefek lead groom. Dan jangan lupa kalian subscribe dulu dan like and comment supaya saya bersemangat lagi untuk buat videonya dan banyak lagi video yang bermanfaat untuk kalian. Ya, kalau sudah di-subscribe, terima kasih banyak kepada kalian yang sudah mensubscribe-nya dan like. Pertama-tama, kita harus mempunyai aplikasi Lead Groom. Saya menggunakan Lead Groom CC. Dan yang kedua, kalian harus punya foto yang harus kalian edit. Saya menggunakan foto percobaan saya. Yang kayak gini. Maaf ya, ini foto teman saya yang saya akan edit. Pertama-tama kita akan membuka aplikasinya dan mengimportnya. Saya menggunakan foto yang tadi ya, yang ini dari WhatsApp image yang dikirim dari teman saya. Pertama-tama kita atur cerahannya dan durasi duration atau vibrance-nya. Exposure saya ke 57 dan kontrasnya kita ke 16. Shadow ini gak banyak ya, 10. Blacknya 13, vibrance nya 16 17 17, dan color mix nya yang warna kuning kita hue nya ke -65, dan yang ijo kita ke hue nya kita ke -100. Luminance nya kita tambahin ke 15, dan hue nya yang kuning kita luminance nya kita tambahin ke 14, dan saturation nya kita tambahin ke 56. Yang warna aqua kita tambahin ke 100, dan yang warna birunya kita saturation-nya 100 ya, kurang cerah. Dan yang warna enggak ada sih. Oh ya, lupa warna hijaunya ke 21. Lanjut ke temperaturnya kita tambahin ke kedua aja, dan timnya kita ke 6. Lanjut ke efeknya kita vintage mount kita -16. Mat poinnya at pure. Ah, kita 0 ya. Dan filternya kurangin, udah begini. DHZ nya kita tambahin ke 21. Clarity nya kita tambahin ke 16, kurang-kurang 8. Nah ya, ini. Dan split tone nya kita ke hue 2 243, dan S nya 38.
Nah, sudah begini kita lihat. Oh iya, kerudungnya kurang cerah. Ya, selesai deh. Kayak begini dan isinya seperti ini.